Halo teman-teman semua, para pembaca buku, pencinta ilmu pengetahuan dimanapun Anda berada. Semoga kalian berada dalam kesehatan dan kesuksesan dalam segala aktivitasnya. Kali ini saya ingin mengabarkan sebuah buku baru terbitan Pustaka Alfabet bertema sejarah Islam. Kali ini mengangkat seorang tokoh yang sudah sangat terkenal baik di barat maupun di dunia Islam. Dia adalah Torik bin Ziyad, seorang penakluk benua Eropa, tepatnya Andalusia. Jadi dia ini adalah orang pertama, orang muslim pertama, panglima pertama muslim yang berhasil menjejakkan kaki sekaligus meruntuhkan kerajaan Kristen di Andalusia yang waktu itu adalah Visigoth atau kerajaan God yang sudah berkuasa sejak abad ke-5. Torik bin Ziyad ini dia datang hanya dengan kurang lebih seribuan orang, tidak sampai puluhan ribu itu, dengan pasukan yang dari Afrika Utara karena diperintahkan oleh gubernur Afrika Utara waktu itu adalah Musa bin Nusair. Dia berhasil ke sana pada tahun 711 Masehi dan berhasil mengalahkan kekuasaan God yang sudah lama. Dan dia ini dianggap sebagai penakluk Muslim pertama yang membuka jalan bagi kaum Muslim penakluk-penakluk berikutnya dari dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, sehingga di sana berdirilah dinasti Islam atau daulah Islam di Andalusia yang bertahan sampai berabad-abad lamanya. Dia bisa dianggap sebagai kunci pembuka yang sangat sangat penting buat penguasa atau daulah Islam di Damaskus, kemudian di Afrika Utara, yang kemudian setelah keberhasilan itu dia kembali mengirimkan beberapa tentara gitu, beberapa pasukan untuk terus mendorong atau terus maju hingga ke perbatasan Prancis itu. Sebelum akhirnya memang dia mereka dipukul mundur ya, pukul mundur oleh pasukan Prancis. Sehingga akhirnya hanya bisa bertahan di Andalusia sampai berabad-abad kemudian. Nah, buku ini ditulis oleh seorang sejarawan sekaligus sastrawan kelahiran Palestina, kemudian dia mengambil kuliah di Lebanon, jurusan sastra Arab, juga sejarah. Nah, dia menuliskan buku ini juga sangat indah gitu ya. Narasinya mengalir gitu, kemudian dengan bahasa yang sastrawi gitu. Jadi dia ini buku-bukunya juga sangat banyak dan dia memang spesialis biografi tokoh Islam gitu, atau sejarah Islam, terutama di buku ini adalah Torik bin Ziyad. Buku ini ukurannya sedang ya, 20x13 cm dengan harga Rp63.000. Kalian bisa mendapatkan buku ini di toko-toko offline seperti Gramedia atau di toko Alfabet langsung, di penerbitnya langsung ya. Sekian review untuk buku ini, semoga bisa menjadi teman baik Anda gitu, sebagai bahan terutama buat kalian yang senang dengan sejarah Islam, kemudian menyukai buku-buku biografi tokoh Islam yang sangat terkenal, salah satunya ini. Demikian review singkat dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam.